Sayang, aku mau nanya kamu sesuatu dong. Nih, aku mau nanya ini nih. Agak penting sih, cuma agak nggak penting juga. Boleh nggak kalau misalnya, you know, aduh, apa sih namanya? Aku kan kan kita lagi bersama nih. Terus aku kepikiran gitu. Kayak apa ya? Boleh nggak? Bingung aku cara buat kata-katanya, soalnya kok kalau misalnya aku kata-katainnya salah, kamu malah marahin aku. Jadi aku perlu nanya hati-hati banget nih, kalau misalnya aku nggak hati-hati, kamu nanti berbakar aku duluan. Itu, dan aku jujur nggak suka kalau misalnya kamu bakar aku. Pokoknya janji ke aku kalau misalnya kamu nggak bakal marah ya. Boleh nggak kalau you know aku main sama kamu, cuma gini deh, kan kita udah main terus nih bersama, boleh nggak kalau misalnya aku main sama orang lain? Wait, what the fuck? Wait, excuse me, what? Kamu gak marah gitu? Kalau misalnya aku main sama yang lain? I sense some sarcasm gitu dari... Buset dah. I sent some sarcasm dari kamu. Kamu beneran gak sih? Kok kamu kayak bilangnya enggak sih? Yang bener. Di kamu serius apa enggak? Kamu bisa apa enggak sih? Kasih tahu aja gitu. Bisa nggak for once kalau misalnya kamu nggak suka tinggal kasih tahu aja, kalau misalnya kamu nggak suka aku main sama yang lain, jangan sosok enggak harus nanti apa saya kulakuin kamu bilang kamu nggak tahu perasaan aku. Jadi seriusan, kasih tahu ke aku aja, nggak apa-apa, it's okay, aku nggak bakal marah kok. Kalau misalnya I know kamu udah mau marah dan aku udah siap kamu bisa dimarahin. Cuma I'm being fucking serious with you, okay? Luar lagi pada berisik tetangga-tetangga, and right now I'm being fucking serious. Kalau misalnya kamu kasih, bilang kamu kasih tapi tulus. Kalau misalnya kamu enggak, kasih tau ke aku. Boleh enggak? Boleh enggak? Lama-lama kamu emosi beneran. Tapi boleh enggak? Ya menurut aku enggak. Ya kasih tahu dong. Aku lagi bercanda. Giran kamu kan yang bercandanya mau main sama cowok, mau pergi-pergi, giran aku bercandain langsung sedih gini, ngambek. Oh, ngambek. Canda sayang, jangan gitu dong, jangan sedih-sedih gini. Kalau misalnya kamu sedih-sedih gini, nanti aku ikut sedih juga loh. Kalau misalnya sedih, nanti sedihnya sedih banget. Kamu tahu gak sih seberapa sedihnya kalau misalnya kamu sedih itu? Aku bisa sedihnya sedih parah. Dan kalau misalnya aku udah sedih parah sih, ya nanti kamu juga malah ikut sedih-sedih, tambah sedih lagi. Jadi jangan sedih ya. Kalau misalnya kamu gak mau aku sedih, jangan sedih. Soalnya kalau misalnya kamu sedih, nanti aku ya sedih. Ngerti gak? Gak boleh ya. Diko aku bercandaannya parah kan. Kamu kadang juga suka bercanda gitu ke aku.
bercandanya kayak bilang, enggak nanti mau mana sama si cowok ini aja, enggak nanti kalau misalnya ada kesempatan buat cari sama idol atau selebriti favorit, eh, main sama dia dulu deh, nah, atau something like that. You think I suka gitu digituin? Prank pura-pura putus segala, kirain aku suka apa di prank-prank gitu, capek tau nggak kalau misalnya di prank gitu. Giran aku prank kayak gini, kamu langsung sedih banget. Salin. Tuh, tetangga aja ketawa. It just doesn't make any fucking sense, to be honest with you. Man, I really don't get it. Tapi ya udah kan, terserah kamu juga kan. Kenapa udah ngambek sekarang? Jangan ngambek dong. Kalau misalnya kamu ngambek, aku nggak mau ulangin lagi sana. Tadi aja udah panjang. Jangan deh. Aku nggak bakalan main sama yang lain, oke? Aku nggak bakalan. Tenang aja ya. I'm by your side, okay? I love you, baby. I really fucking do. Jangan sedih ya. It's okay ya. Everything's gonna be alright. I'm gonna be here by your side, ya. Yeah? I love you. Bye-bye.